Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku yang insyaallah dirahmati Allah. Syurga begitu indah didengar. Syurga adalah suatu tempat di alam akhirat yang penuh dengan keselamatan, kesejahteraan, segala kesenangan dan kenikmatan, kebahagiaan serta kemuliaan yang abadi. Semua kenikmatan yang ada di syurga itu sangatlah luar biasa, hingga digambarkan dalam hadis sebagai kenikmatan yang tidak ada tandingannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Ta'ala telah berfirman, "Kusediakan bagi hamba-hambaku yang saleh segala kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh matanya, belum pernah didengar oleh telinganya, bahkan belum pernah tergambar dalam hati manusia itu." Siapakah yang bakal menghuni syurga? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan tempat ini bagi hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya, dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh menjadi penghuni syurga kelak, kekala mereka di dalamnya. Quran Surat 2 Al-Baqarah ayat 82. Sahabat-sahabatku yang insyaallah dirahmati Allah, tahukah kamu keadaan dan kehidupan penghuni syurga? Penghuni syurga menggunakan sutra yang halus dan tebal, serta menggunakan perhiasan emas juga mutiara. Semua penghuni syurga setinggi Adam alaihissalam, yakni 20 hasta atau sekitar 20 meter. Penghuni syurga memiliki wajah yang rupawan dalam usia rata-rata 25 tahun. Tidak ada perselisihan di antara mereka, oleh karena hati mereka telah menyatu dan sentiasa bertasbih pada waktu pagi dan sore. Mereka penghuni syurga memperoleh buah-buahan dan segala sesuatu yang mereka hendaki. Mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang selamanya tetap muda. Apabila penghuni syurga yang lain melihat mereka, ia akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada mereka bidadari untuk menemani, bidadari yang bermata jeli, cantik, jelita, dan putih bersih. Sahabat-sahabatku yang insyaallah dirahmati Allah, keadaan syurga digambarkan secara jelas dalam ayat-ayat Al-Quran bahwa syurga seluas langit dan bumi, di dalamnya terdapat istana-istana yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, juga terhampar permaidani-permaidani, tahta-tahta yang besar, dan ranjang-ranjang yang terbuat dari emas atau permata, dengan kasur tebal dan empuk, juga bantal-bantal yang tersusun rapi. Selain itu, terdapat istana nan megah. Di syurga juga terdapat kemah-kemah dari mutiara. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi seorang mukmin disediakan di syurga sebuah kemah terbuat dari mutiara berlubang yang panjangnya 60 mil. Bagi mereka juga disediakan beberapa orang istri yang didatangi secara bergiliran, dan di antara istri yang satu dengan yang lainnya tidak saling menampakkan diri. Hadis riwayat Muslim. Penduduk syurga juga makan dan minum sebagaimana waktu mereka di dunia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, penduduk syurga juga makan dan minum di dalamnya, namun mereka tidak meludah, tidak buang air besar maupun kecil, dan tidak membuang ingus. Hadis riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu an. Di sana tersedia buah-buahan yang tiada habisnya dan tiada terlarang. Siapapun bisa mengambilnya. Bahkan di sana kelak penghuninya boleh meminum minuman yang waktu di dunia diharamkan. Di syurga juga mengalir sungai-sungai kamar yang lezat rasanya, dan juga sungai-sungai madu yang disaring. Di syurga tiada perkataan yang tak berguna. Sahabatku
yang insya Allah dirahmati Allah, ada 6 amalan yang dijamin masuk syurga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jaminlah untukku 6 perkara dari diri kalian, niscaya kalian kujamin masuk syurga. 6 perkara itu adalah, jika berbicara sentiasa jujur, jika berjanji sentiasa ditepati, jika diberi amanat sentiasa dipelihara. Selanjutnya, orang yang sentiasa menundukkan pandangan matanya, orang yang menjaga kemaluannya, juga orang yang menjaga kedua tangannya dari perbuatan terlarang. Hadis riwayat Baihaqi dari Ubadah ibnu Syumit radhiyallahu anhu. Sahabat-sahabatku yang beriman, kelak di syurga antara kakek nenek dengan cucu-cucunya bisa berkumpul kembali, tentu saja jika mereka bersama-sama beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang beriman sedang keturunan mereka juga beriman, niscaya kami pertemukan mereka dengan keturunannya di syurga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari amal mereka. Quran surat 52 At-Tur ayat 21. Sahabat-sahabatku yang beriman, orang yang bakal menghuni surga ialah mereka yang lulus dalam menghadapi cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana yang diderita orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kesengsaraan, kemelaratan, dan mereka digoncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala? Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 214. Maksudnya adalah pertolongan Allah akan diberikan kepada hamba-hambanya yang tabah dan tahan menderita serta berusaha mengatasi segala kesulitan. Sahabat-sahabatku yang insya Allah dirahmati Allah, kita sudah sampai di penghujung cerita video ini. Insyaallah kita akan bertemu lagi di video-video yang akan datang dengan cerita yang berbeda. Semoga cerita video ini bisa memberi manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.